Berikut ini untuk pengujian kit inverter 20 MOSFET 24 volt sebelum kami kirim. Kemudian di sini untuk nomor invoice-nya. Ya, langsung saja kita akan mengujinya. Di sini untuk yang pertama kali akan saya nyalakan inverternya terlebih dahulu. Ya, kemudian di sini akan saya uji beban dengan menggunakan beban blower, dan kemudian akan saya tambah lagi dengan menggunakan beban pemanas. Ya, langsung saja kita akan menguji beban. Di sini untuk yang pertama kali saya menggunakan beban pemanas. Di sini saya nyalakan untuk bebannya menggunakan beban pemanas mencapai 1200-an watt lebih. Kemudian akan saya rubah dengan menggunakan beban blower. Di sini dengan menggunakan beban blower mencapai 1400-an watt lebih. Kemudian akan saya tambah menggunakan pemanas mencapai 2000-an watt lebih. Kemudian akan saya tambah di sini lagi mencapai 2300. Saya tambah di sini mencapai 2500-an watt lebih. Kemudian akan saya tambah lagi di sini. Ketika di posisi 2600-an watt, inverter akan off karena ada kelebihan beban. Kemudian setelah berapa detik, inverter akan hidup kembali. Ya, di sini telah hidup kembali. Cukup sekian untuk pengujian sebelum kami kirim. Terima kasih.